ganggu besok. Saya. Biar kita bisa nikah nanti, San. Dek, keren banget bisa. Mamaku bilang dia mau berkorban buat hubungan kita. Mama sampai mau nyariin mama palsu. Tolong kamu batalin pertarungan kamu sama Amai. Keren banget bisa naik kuda, tapi nggak di tengah jalan juga dong. Turun. Guys, terima kasih banyak ya, nangkep kuda saya. Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana suasana yang begitu sangat lucu. Ketika Raisa datang ke rumah Mike dan bertemu dengan Tejo, ya pokoknya mereka tuh sama-sama kaget. Kemudian adegan berpindah kepada Mike dan juga Raisa yang sedang bersama Ria. Kemudian Mike mengatakan kalau ibunya rela berkorban, bahkan akan menyiapkan mama palsu demi supaya Mike dan juga Raisa bisa menikah. Dan tentu saja bingung banget dong ya, bagaimanakah nanti kelanjutannya. Sementara itu terlihat ya, ketika berada di perjalanan, Mike melihat ada seorang perempuan yang naik kuda di tengah jalan. Dia pun menegur, dek, jangan naik kuda di tengah jalan ya dek ya. Dan ternyata Mike tuh salah sangka ya, ternyata perempuan itu berusaha untuk membantu si bapak itu untuk menangkap kuda itu. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart. Simak kelanjutannya hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.